disebut suara pas-pasan. Nikita Mirzani jawab dengan ini saat di Banyuwangi. Nikita Mirzani yang dikenal dengan artis kontroversial di penghujung tahun 2019 karirnya benar-benar muncar. Acaranya di YouTube TV dan off airnya mendapatkan respon yang luar biasa dari para penonton dan penggemarnya. Apalagi janda tiga anak ini telah punya acara khusus di Trans TV. Nih kita kepo. Buat yang udah nonton Nikita Kepo, Niki mau ngucapin terima kasih banyak. Jangan lupa nonton lagi besok Nikita Kepo jam. Untuk acara off airnya, Nikita mendapat dukungan dari Pasa Ungu. Dengan melihat potensi dan semangat mantan istri dari Dipo Latif ini, makanya tak heran di 2020 Pasa Ungu akan ciptakan lagu khusus untuk Nikita Mirzani ini. Meskipun Nikita Mirzani banyak mendapatkan dukungan dan fan-nya, di kancah industri musik nyatanya masih banyak nada sumbang yang diperuntukkan oleh orang-orang di luar sana untuk Nikita Mirzani. Entah mereka julid, iri, atau emang benar kali. Walau tiketnya untuk acara Nikita Mirzani off air selalu sold out, begitupun penampilannya membuat mata terpana dan decak kagum. Namun banyak yang berkata suara Nikita Mirzani biasa aja dan pas-pasan. Syok. Namun si nyai ini tak ambil pusing, komentar miring oleh warganet. Fan ataupun hater itu malah ia membuktikan bahwa dia bukan artis ecek-ecek. Penampilannya di Banyuwangi baru-baru ini mendapatkan sambutan luar biasa. Para fan tak hanya datang dari kota Banyuwangi saja, tetapi dari kota sekitar pun hadir, seperti Bali, Jember, Bondowoso, untuk memeriahkan acara Nikita Mirzani di Maskot Banyuwangi itu.
Lalu bagaimana mood kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.